Semua harapnya di hari Jumaat yang mulia ni semuanya siap-siap belaka lah. Okay, harap semua dah mengisi perut. Kalau tak masih lagi belum nak mengisi perut, baru nak menjamah makanan, tak apa, bawa makanan tu depan apa nama, depan laptop ke, depan handphone ke, makan, tak ada masalah. Kita relax-relax je. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Kak Ita. Waalaikumsalam Tuan Syed. Abang Jolie Buga, Bu, apa lagi ni, ramai lagi. Waalaikumsalam. So, minta maaf tak dapat sebut satu-satu. Okay, so hari ni tajuk kita lebih kepada apakah kehebatan atau macam hebat sangat kita punya mas ni. Mas ni lah, mas yang kita cakapkan sekarang lah berkenaan dengan mas ni. Mas ni hebat sangat ke benda ni, and kenapa dia hebat, kita akan cerita satu persatu. Sebabnya kalau kita tengok mas ni sekarang banyak sangat kat luar. Sebab lagi-lagi time COVID-19 ni, ramai orang perlu menggunakan mask untuk keluar ke sini sana, bekerja, anak-anak nak pergi sekolah pun terpaksa pakai mask. Sebab dah sekarang jadi satu kemestian atau kewajipan lah. Bila kita berada di luar rumah, memang kena. Kalau tak, nanti terpaksa hulur duit RM1,000 untuk berbayar, apa, membayar denda. Okay, so kalau kita tengokkan lah, first kali kita tengok balik pada apa nama WHO punya standard, apa yang diorang mahukan bila kita nak memakai mask yang ikut spek yang diorang tu. Yang pertama dia, memang mask tu sekurang-kurangnya dia ada 3 layer. Okey, dia wajib ada 3 layer. Kenapa ada 3 layer? 3 layer tu dia memainkan memain peranan yang penting lah. Kalau kita tengok 3 layer, yang layer pertama basically kalau ikutkan WHO punya ni, ini diagram gambar yang biasanya diorang gunakan lah. Ini gambar apa luar, ni tengah-tengah ni dalam, yang satu ada satu putih ni yang paling dalam lah. Ini maksudnya luar, tengah-tengah, dalam. Ini basically diagram yang diorang gunakan untuk menggambarkan macam mana ciri-ciri mask yang diorang inginkan, yang supaya ikut spek. Yang pertamanya memang kalau kat luar tu, ciri-ciri yang diutamakan adalah mesti ada fluid resistant, maksudnya dia tak senang basah. Kat luar ni, mask ni tak kisahlah jenama apa pun, sekarang saya tunjuk mask yang apa tu, MXB jual lah maksudnya. Mask ni yang pertamanya kat luar ni mesti ada fungsi yang apa tu, kalis air. Sebab kalau dia serap air, takut nanti kan kita bercakap ke, ataupun ada orang batuk ataupun bersin depan kita, melekap dekat kita punya face mask, takut dia absorb sekali kita apa tu, bakteria ataupun virus-virus yang ada di luar sana. Sebab tu yang pertama memang kena sekurang-kurangnya kalis air di luar, yang lapisan yang pertama ni. Okey, kalau tengok yang lapisan yang kedua, dia yang lapisan tengah-tengah ni lah. Kalau yang kat sini, yang lapisan warna putih ni lah. Okey, lapisan tengah-tengah ni wajib ada fungsi untuk filter kita punya benda-benda yang kurang sihat atau kurang-kurang baik, macam virus, patogen, bakteria, supaya benda tu tak boleh, maksudnya kalau benda daripada luar, dia takkan transfer ke dalam, ataupun kita punya bersin daripada dalam ni tak boleh transfer ke luar. So wajib yang tengah-tengah tu dia ada fungsi filtration ataupun macam prevention, supaya kita punya virus ataupun bakteria tu tak boleh keluar ataupun tak boleh masuk. So kalau kita punya face mask tak ada ciri-ciri macam itu, maksudnya kuranglah fungsi kita menggunakan, ataupun kuranglah apa nama tu, niat asal kita nak pakai face mask ni untuk kurangkan atau mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 tu. Kalau kita memang beli semata-mata tak kisah apa jadi face mask, just asal murah, asal boleh pakai, tapi tak ikutkan ciri quality standard yang WHO keluarkan, rugi je. Sebab yalah, kita tak tahu benda ni ada dekat dengan kita ke, jauh dengan kita ke, kita tak tahu, wallahualam. So that's why bila kita nak lakukan sesuatu ataupun kita nak invest untuk kesihatan, better kita check dulu dia punya quality standard, ada benda ni betul-betul sesuai ataupun efektif tak untuk mengurangkan risiko kita kadar keberjangkitan tu. And last sekali, yang kat dalam sekali, dia mesti ada fungsi boleh absorb kita punya apa ni, cecair-cecair yang daripada kita punya mulut ataupun kita punya hingus ataupun benda dendir yang ada lah, supaya bila dia absorb, dia tak bawa keluar. Dia absorb untuk dia prevent supaya lendiran tu pergi keluar. Hai Aunty Regina, apa khabar? Supaya lendiran tu tak keluar ke depan. Itu antara ciri-ciri yang kalau kita ikut WHO punya cara. Okay, so kita sekarang kita cuba buat comparison ataupun kita cuba buat perbandingan di antara ciri-ciri yang saya sebut tadi dengan yang VMAS kita.
Kalau anda boleh lihat sebenarnya yang apa nama kita punya gambaran saya share ni, memang anda dah boleh biasa tengok dekat kita punya apa MXB punya Facebook, dekat kita punya website memang ada kita share berkenaan dengan kita punya figure ni. So kita boleh tengoklah yang ini outer layer dia water repellent. So water repellent bermaksud sama dengan tadi ciri-ciri yang saya tunjuk yang pertama. Sebab yang ini saya, yang ini kertas yang saya buat ni adalah kertas yang saya cakap sebelum-sebelum ni dari minggu apa tu hari Senin hari tu yang saya cari apa hasil kajian daripada orang-orang saintis berkenaan macam mana diorang nak hasilkan face mask yang berkualiti ikut SOP WHO. So saya ikut, saya rujuk artikel tu dan sekarang saya buat comparison. So yang pertama dia lulusah kiranya sebabnya dia water repellent. So more resistant maksudnya dia repel apa nama tu any liquid form yang akan melekat dekat kita punya face mask bila kita pakai masa kat luar. So kita boleh share kat kawan-kawan kita. Bagi tahu kat dia orang, kau punya face mask yang kau pakai sekarang ni ada tak ciri-ciri macam ni? Kalau dia dah pakai yang face mask N95 ataupun yang surgical mask tak ada masalah lah. Cuma anda boleh main isu lain. Sebab yang ini insya-Allah dia ada water repellent. So dia boleh repel kita punya liquid daripada luar tu supaya tak masuk ataupun tak melekat dekat kita punya tekstur apa nama tu face mask yang jenis kain macam ni, lebih kurang ni jenis kain. Okey, sebab kalau face mask yang kat luar, waalaikumsalam. Kak Yati apa khabar? Okey. So itu yang pertama. Kalau tengok kat sini kita punya yang kat luar ni pak ada extra fungsi, dia ada antibacterial dengan anti dust. Ini datangnya daripada sebab ini produk weekend kat luar ni digunakan teknologi nanoteknologi yang kita dah masukkan beberapa jenis bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat dia punya fungsi. Sebab tu dia ada fungsi membantu untuk kurang ada antibacterial dengan anti dust. Anti dust tu datangnya daripada yang apa nama tu arang bulu putih punya fungsi. So dapat trap apa nama tu, dapat perangkap debu-debu ataupun benda-benda yang benda-benda asing yang terapung dekat kita punya sekeliling udara kita. Okey, so kita tengok pada layer yang tengah-tengah. Layer yang tengah ni kalau tengok tadi kita tengok pada WHO punya dia kena filter layer. So fungsi filter layer saya cakap ni untuk prevent supaya bakteria daripada luar ataupun bakteria dalam ni tak boleh tembus, penetrate kat kita punya mask. So kalau tengok kat sini kita punya ni ada fungsi dia. Ada filter layer ni memang kita boleh membantu untuk repel kita punya water dengan antibacterial. So dapat prevention kat situ lah, ada filtration. And satu lagi layer yang dalam ni diperbuat daripada non-woven electrostatic nano-functional textile. Yang ini non-woven punya textile ni dia bermaksud, dia biasanya textile ada tiga jenis. Kita ada yang textile yang ditenun. Non-woven ni maksudnya textile yang tak ditenun. Dan satu lagi textile yang dikait. So tiga jenis kaedah pembuatan textile ni dia ada kelebihan dengan kekurangan masing-masing. Kenapa biasanya WHO menggunakan standardized gunakan non-woven ni, dia ada extra fungsi especially yang kita gunakan ada electrostatic punya function. Electrostatic punya function ni dia meningkatkan kadar filtration ataupun kadar penapisan bakteria ataupun virus tu lebih tinggi berbanding kalau tak gunakan non-woven yang ada electrostatic punya function. Kalau dia guna yang biasa punya, so dia tak boleh increase filtration rate tu sampai yang optimum. Bila ada guna yang non-woven ni yang ada electrostatic punya function, dia dapat increasekan. Kalau tengok kajian semalam saya baca daripada, dia boleh increase daripada 20% hingga 95%. Yang ini kita boleh buktikan ikut apa nama tu, kita boleh ikut pada kita punya test-test yang ada lah, macam saya tunjuk kat belakang ni sekejap lagi. Kat situ semua dah dibuktikan berapa apa nama kita punya VMAS ni capai dia punya SOP ataupun standard operation standard quality check yang kita lakukan. So selain daripada tu filter yang tengah tu punya ni dia juga boleh untuk prevent droplet ataupun kita punya lendir-lendir ni daripada keluar ke depan. And last sekali yang kita punya inner tu, itu diperbuat daripada kita punya fabric weekend yang membantu untuk absorb kita punya lendir-lendir ataupun droplet, cecair supaya benda tu tak pergi ke depan. And dia tak terlalu basah pun sebab kalau kita punya kain ni, dia absorb air
tanda lambat kering, dia akan menyebabkan lama-lama pun benda ni akan jadi berkulat atau jadi busuk. Yalah, kita punya apa nama, udara ataupun kita punya mulut ni kadang pun macam-macam jenis bau. So takut nanti benda ni berbau. Tapi disebabkan test-test yang ada, yang pertamanya kalau kita tengok, kita lihat, yang pertama kita kaitkan dengan yang ini. Sekejap, eh, saya akan cerita satu persatu dan terangkan apa fungsi, alamak, sorry, apa fungsi setiap test yang dilakukan ke atas rimas kita. Okay, yang ni test berkenaan, kalau anda tengok, anda ada perasan berkenaan dengan gambar ni, bila tengok dekat kita punya Facebook page, apa fungsi test ni dilakukan adalah untuk memastikan, wish, sorry, terbang lagi. Ini untuk memastikan kita punya face mask ni mampu menyerap air ataupun liquid sebanyak berapa banyak. So bila dia buat test tu, dia menunjukkan memang kita punya result tu mencukupi ataupun melepasi hak apa piawaian yang apa nama tu setiap apa nama badan-badan yang perlu buat test ni lah. Memang lepasi. Kenapa kita perlu buat test yang untuk memastikan kita punya kain ni boleh absorb water? Sebab tadilah, ikutkan pada ciri-ciri yang saya cakap kat sini. Untuk yang inner tu, dia boleh absorb liquid tu supaya benda tu tak terbang ke depan. Tapi kita dah apa tu samakan ataupun kita dah masukkan juga, walaupun kita absorb water, tapi kain-kain ni dia boleh cepat kering. Macam contohlah, anda pergi beli baju sukan, kalau orang yang suka bersukan, biasa dia orang tak nak pakai baju yang boleh menyerap peluh dan lambat kering. Biasa macam apa, dry fit punya teknologi lah. Yang ini pun dia orang dah ada buat test untuk dry fit punya teknologi. Kita boleh tengok kepada, saya tunjuk kejap, FT. Okey. Yang ini, kalau anda lihat kepada gambar rajah yang ini, gambar rajah ini, saya ini pasal ke atas, mungkin yang kita orang Melayu ni tak boleh faham lah, tapi saya fokus pada gambar rajah ni. Bila anda tengok pada gambar rajah ni, anda boleh terangkan pada orang lain, gambar rajah ni menunjukkan test ni sebenarnya dia nak menunjukkan betapa cepat ataupun lambat sesetengah textile tu untuk cepat kering, ataupun keupayaan diorang untuk kalau ayat terminologi yang digunakan untuk check produk ni, dia gunakan quick dry dengan apa satu lagi, dia ada terminologi dia kat sini lah. Dia punya ni specified requirement of moisture transferring dengan quick dry textile. So maksudnya macam mana, berapa cepatnya moisture yang bila dah melekat kat sini, dia nak transfer keluar. Maksudnya daripada mungkin dia dah basah, dia nak jadi kering, dia kira dia punya terpanggil apa, proses dia tu. So bila dah tengok, memang apa, kita punya produk ataupun thread textile yang digunakan untuk buat kita punya rimas ni memang sesuai untuk quick dry punya apa nama tu teknologi, and sangat-sangat sesuai ataupun sangat-sangat penting perlu dia ada test ni untuk face mask yang jenis kain. Sebabnya kenapa, kalau face mask anda bukan ada quick dry ataupun cepat kering punya teknologi, anda bayangkan kalau anda sesama, anda sebenarnya pakai face mask ni untuk prevent kita punya hingus tu terbang ke orang lain. Tapi disebabkan basah ni, lambat kering, so banyak kuman tu akan melekat dekat kita punya face mask. And tak tahu dia akan tarik lagi berapa banyak bakteria kat luar. And kita pun lagi senang sakit, ataupun kita susah nak sembuh lah daripada kita punya sesama tu. So itu pentingnya dua method ataupun dua ciri-ciri yang ada pada kita punya face mask ni mampu untuk memastikan kita punya quality standard face mask ni sama par level dengan apa nama surgical mask ataupun medical mask yang biasanya doktor ataupun frontliner kita pakai. Okey, itu baru dua. And anda, kita boleh lihat, kalau selain daripada tu, kita boleh tengok kepada yang pertama ni, sebab kita punya face mask ni diperbuat daripada heavy apa nama tu, batu tenaga tourmaline, germanium, titanium. So dia ada extra function daripada front infrared, ion negative. So kita dah ada test berkenaan dengan front infrared, berapa banyak yang ada test result. So daripada sini menunjukkan memang terbukti kita punya faces ni ada memberi impact front infrared, bukan kita claim kosong saja. Sebab kadang-kadang ada orang dia macam itu, dia boleh claim, contohlah saya buat masak, saya cakap saya letak
saya buat donut coklat. Tapi saya letak anti coklat tu macam sebesar 5 sen je. Mestilah ada orang marah kan. Kita, walaupun kita klaim cakap ini donut coklat gebu-gebas, banyak coklat lah dalamnya. Tapi bila kita makan, sikit sangat inti dia. Tak pun cakap buat curry pub, buat curry pub sardin. Tapi bila kita makan sardinnya, kita rasa intinya sikitnya, kan rasa tak puas hati. So lebih kurang sama fungsi yang kita gunakan untuk buat test ni. Kenapa kita buat fungsi test ni? Untuk membuktikan bahawa memang kita tak cakap kosong. Berkenaan dengan kita pakai face mask ni, memang ada fungsi flight infrared. So yang ni disebabkan biasanya flight ni berkait rapat dengan radiasi. So kita ada buat ni, bila pakai sini dia terbalik lah, tak boleh buat sini pula. So kita akan tunjuk pasal radiasi. So yang ini memang dia membuktikan bahawa bila pakai kita punya produk ni, insyaAllah tak akan ada radiation punya side effect lah. InsyaAllah selamat. Itu baru sekarang dua, ada dah empat test yang saya tunjukkan yang membezakan ataupun yang menaikkan value kita punya produk VMAS ni. Yang kadang-kadang mungkin selama ni anda baca test ni, anda jadi blur. Kenapa, apa signifikannya nak kena buat test tersebut? Kan hanya semata-mata untuk menuntut WHO ataupun government, dia orang punya badan yang wajib tu, wajib kena buat test ni, ikut tu je tak. Tapi sebenarnya memang ada cerita di sebalik kenapa dia orang buat test-test yang ada ni. Okey. Kejap eh. So yang ini, test yang ini merujuk, kalau anda lihat, kalau anda ada ternampak test yang berkenaan dengan table yang macam ni, dia ada tulis berkenaan dengan Bacterial Filtration Efficiency, BFE. Yang ini basically-nya Taiwan punya standard, dia orang punya cara dia orang check. Tapi sebenarnya Taiwan ni punya standard punya, kita panggil lah, nak check punya quality check ni, dia sama level dengan US punya quality check. Kalau anda boleh nak buat perbandingan, memang cara dia orang buat quality check yang untuk kod CNS14775 T4037 ni, kalau anda boleh tengok dekat gambar dekat Facebook, dia ada kod-kod sebenarnya test method ni. Test method ni memang sama dengan American Society of Testing and Material. Yang ini memang US punya code of dia orang punya testing, dia orang punya cara dia orang nak uji dia orang punya produk lah, quality check dia orang. Macam kita SIRIM lah, lebih kurang macam itu. So memang kalau tengok yang tadi saya cakap ni, dia punya quality check sama dengan American Society of Testing Material F2100. Yang ni saya boleh tunjuk dekat daripada sini. Yang ini kalau anda boleh nampak lah. Sekejap, mana saya ambil kamera kat sini. Kalau anda tengok yang banyak-banyak formula-formula fizik ni, ini basically formula-formula ataupun nampak gambar rajah ni, ini cara macam mana ataupun proses macam mana diorang buat diorang lakukan test kepada kita punya mask untuk dapatkan result yang BFE tu. So apa fungsi test tersebut, dia nak tengok kadar filtration kita punya face mask ni boleh tak filter, especially yang tengah-tengah ni lah. Dia akan test yang tengah-tengah ni, kadar filtration kita punya face mask mampu tak nak filter virus-virus ni sebanyak mana, efficient mana. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya result, dia punya kadar bacterial punya filtration ada 96%. Yang kena dia buat 94, 95, 94. So maksudnya memang ikutkan result ni memang lulus. Sebab memang diperlukan sekurang-kurangnya dekat 95 ke atas baru dapat chop serum, kiranya dapat chop serum untuk lulus digunakan. Okay, so anda tak perlu risau sebab memang kadar filtration ni dia penting. Kalau anda perasan, anda pakai face mask ini, dia agak macam bila kita pakai lama-lama, mungkin anda rasa rimas atau susah nak bernafas sikit. Sebabnya memang kalau ikutkan kajian ataupun test yang dibuat, yang saya cakap tadi, kadar filtration ni, memang bila kita nak lepaskan 96% ni, memang dia susah sikit nak bernafas. Sebabnya
dia punya bebenang ataupun bebenang yang kita nak buat textile ni memang dia sangat-sangat rapat. So that's why dia jadi susah sikit. Oh, lama susah sikit nak bernafas tu. So anda jangan risau. Tengok sebelah kita. Orang besar, orang kuat ni. Orangnya kecil tapi kita panggil sini orang besar. Dia terbalik sikit. Sebab dia orang besar tu dia punya pengaruh dia sangat kuat. Okay, so kalau anda rasa anda pakai face mask kita ni agak macam susah nak bernafas ke, ataupun rasa rimas sebab nafas tu kurang sikit, anda jangan risau. Itu menunjukkan face mask ni dia sangat-sangat berkualiti and mencapai SOP untuk buat face mask ni, ataupun nak lebih kurang macam surgical mask. Dan dia mungkin lebih baik sebab tu dia lebih kurang bernafas and dia lebih macam melekat sikit. Sebenarnya dia melekat tu sebabnya dia kain. So kebiasaannya kalau anda rasa anda rimas, anda boleh beli aksesori yang lebih kurang macam ini, ataupun anda boleh buat sendirilah kat rumah. So anda, kalau macam saya letak kat tengah-tengah ni. So sebab kita jadi banyak bercakap kalau kat luar, kita pakai. So dia akan menyebabkan kita punya mulut ni dia tak terus terlekap dekat kita punya kain mask ni. So dia akan jadi lebih selesa sedikit. And jangan cuba kita ubah dengan kita menjahit ke, ataupun kita menebut lubang lah kita punya face mask punya kain. Sebabnya kalau anda cuba menjahit kita punya face mask ni, takutnya dia akan mengacau result daripada yang kadar filtration rate ni. Sebab anda dah cuba melubangkan kain ni, dan mungkin daripada lubang tu dia akan menyebabkan kita punya virus yang kecil tu sedang masuk. So jadi efektif untuk keberkesanan untuk melawan ataupun menghindar diri kita daripada COVID-19 tu jadi kurang lah. Sebab kita dah cuba memberi ruang kepada virus-virus tu masuk daripada lubang-lubang yang kecil tu. Sebab mungkin lah ada orang tu dia nak alter, dia nak letak tulis nama dia kat sini, dia nak jahit ke, ataupun dia nak jadi lebih selesa nak tarik, nak ikutkan dia punya bentuk boleh juga letak standard antara in between second dengan third layer tu, betul juga. Jadi lebih senang ataupun tak bergerak kan, ikut kelesaan kita. Tapi memang itu cara yang terbaik untuk kita membuatkan kita pakai face mask tu lebih selesa. Jangan kita ubah dengan cara kita menjahit ataupun kita cuba melakukan tebukan dekat kita punya face mask ni, sebab nanti buat penat je company hantar dekat Taiwan untuk dapatkan test ni. Tapi kita dah cuba lubangkan. Bila lubangkan nanti lagi kurang risiko, kurang efektif. Nanti orang jadi bercakap, kenapa saya senang demam bila pakai awak punya face mask ni? Padahal awak cakap benda ni bagus lah, macam manalah. Tapi sebenarnya sebab salah kita juga. Sebab terlebih bijaknya kita nak design kita punya face mask ni ikut trend, letak nama ke apa kan. Dia jadi macam itu. So jangan buat macam itu. Sebab dia mengurang kadar kebersanan tu jadi kurang lah nanti. So rugi saja. Sebab padahal benda ni kita boleh pakai lama. Kita boleh pakai 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Selagi benda ni tak hilang, tak ada orang campak, sorok ke apa, selagi kita boleh pakai, kita boleh nampak dia punya, atau kita boleh rasa dia punya effectiveness dia. So kita tengok kepada test yang berikutnya. Sekejap. So hari ni saya nak terangkan lebih lanjut berkenaan test ni. Sebab daripada test ni yang baru menampakkan beza ataupun menampakkan nilai kita punya face mask ni dengan face mask yang lain. Kan ada orang macam ada seawal-awal face mask kurang stok, ada orang nak buat kan, nak buat face mask sendiri dia jual, buat air tunjuk macam itu. Kita tak payah susah nak buat demo macam tu. Tunjuk je kita punya test yang ada ni, lagi accurate. Dia ada kiraan, dia tunjuk ni banyak ni, berbanyak boleh hilang masuk. Sebab kalau kita tunjuk depan ni, tengok ni tak tembus. Kadang-kadang mungkin kita ada orang boleh letak benda lain ke apa, wallahualam. Kalau orang nak buat advertisement kan, macam-macam idea dia boleh buat. So anda tak perlu pening kepala, just anda terangkan je pasal test-test yang wujud ni. So that's why fungsi saya hari ni untuk bercerita lebih lanjut lah berkenaan test tersebut. Sekejap saya tunjuk. 305. Okay, test yang berikutnya kita buat test ini. Yang mana? Okay. Yang ini memang satu test
yang kalau tengok dia punya report number tu, kalau anda boleh baca dekat kita punya Facebook, dia ada TFF9B278. Yang ini berkenaan, dia bercerita berkenaan mana-mana face mask yang bukan anda medical mask atau surgical mask, yang dia menggunakan textile ataupun kain jenis clothing. Orang kat Taiwan dia ada term dia PM2.5 punya mask. Dia orang kena ambil apa nama tu, buat test untuk memastikan dia punya face mask ni mengikut quality standard sana. So maksudnya kalau dia orang buat face mask macam kita, mungkin kat sini tak tahulah, wallahualam ada ke tak ada, nak buat face mask sendiri jenama, contohlah jenama Zainal. Mungkin kat sini dia orang tak ada quality check tu, so dia orang boleh keluar aje. That's why dia orang boleh jual murah. Sebab kalau dia orang kena buat test ni, biasanya dia orang mesti nak kena keluarkan duit untuk pastikan buat apa test produk, test quality macam ni. So that's why biasanya kalau company-company yang kena buat test quality check macam ni, biasanya dia orang akan menjual dia orang punya produk lebih mahal sedikit daripada luar, daripada yang apa nama. Oh, pantul suara dia belakang. Maaflah. Okay, tak apa, saya dah warning lah yang belakang tu. Dia dah senyap sikit dah tu. Okay, so last sekali, satu lagi benda yang penting yang membezakan kita punya face mask ni dengan face mask yang lain, kita ada quality check daripada Jepun yang berkenaan dengan antibacterial punya test. Yang ini anda boleh merujuk kepada gambar rajah yang ini, yang ada pasal antibacterial ni. Anda boleh tengok yang ini memang test yang dibuat daripada Jepun. Dia punya test report JISL 1902. Ikutkan test ni. Kenapa, apa kelebihan buat test ni? Biasanya test ni dia merujuk kepada untuk memastikan produk ataupun produk textile yang dah buat test tersebut, dia boleh apa nama tu, menunjukkan dia punya, jap, apa nama ayat dia, saya lupa. Dah banyak sangat. Sekejap. Maklumlah benda-benda ni dia benda teknikal, so dia kena banyak merujuk sikit. Okay, so dia nak check parameter berkenaan dengan apa nama, fungsi antibakteria, sama ada kita punya apa nama tu, produk-produk yang ada claim antibakteria function ni betul-betul ke boleh memberi impact untuk mengurangkan risiko bakteria tu boleh hidup dekat sini. So macam mana dia ukur? Dia akan ukur kepada dua benda. Dia tengok sama ada bakteria ni boleh hidup, macam mana dia boleh inhibit ataupun menghalang pertumbuhan bakteria tu, dan satu lagi dia akan tengok macam mana dia boleh membunuh ataupun membunuhlah bakteria tu supaya dia tak dah ada, dia nak apa tu, pastikan benda tu hilang. So maksudnya kalau kita dah boleh kita punya face mask ni dah ada efek bacteria killer ni, dia dah lebih kurang macam kita boleh sterilize kita punya face mask sendiri. So anda tak perlu susah setiap masa nak pakai setiap masa nak basuh benda ni. Sebab memang dah ada fungsi. Kalau ikutkan test yang digunakan yang saya tunjuk tadi tu, yang daripada Jepun JISL 1902 punya test, memang dia menunjukkan sama ada benda ni boleh tak ada antibakteria punya fungsi dan macam mana dia boleh membunuh bakteria. So kalau maksudnya memang lepas, yang macam kita ni memang lepas lah, kalau tengok dia boleh mengurangkan pertumbuhan bakteria Streptococcus aureus sebanyak 99.9%. So maksudnya nearly 100% boleh kita bunuh bakteria tersebut supaya dia hilang daripada sini. So anda tak perlu argi sangat nak basuh macam kita basuh kita punya kita punya baju kan. Lepas pakai je basuh baju, tak apa, stocking biasa kita pakai je basuh kan. Ini insya-Allah tak payah. Ini sebab dah memang terbukti dekat test yang dibuat kat sini. Kalau anda nampak gambar raja ni, anda boleh share pada kawan-kawan yang lain. Memang yang test ni menunjukkan dia ada apa fungsi untuk sterilize kita punya face mask secara sendiri. Bukan yang kita kena sterilize, mungkin kita jemur dekat panas ataupun kita kena heat ataupun kita bagi kasi wap panas kan, nak kasi apa bakteria tu mati, ataupun nak kena letakkan dekat sinar UV light lah untuk bunuh bakteria ni, tak perlu. Sebab memang kalau ikutkan
test tersebut memang dia ada, dah ada fungsi yang sangat-sangat. Okey mak. Okey. Terima kasih mak. So memang dah boleh membantulah untuk menyenangkan urusan kita, and anda pun tak payah risau. Sebabnya face mask ni dah boleh clean, macam self cleaning lah. Maksudnya kalau ada satu company tu cakap kan, yang baru boom masa awal-awal PKP hari tu, dia cakap memang kain ni memang kain ajaib lah. Orang cakap kain kayangan lah kiranya. Memang nak beli satu kain tu agak mahal kan. Memang dia cakap boleh self cleaning punya apa kain tu. Anda boleh tanya sama ada macam mana dia boleh buktikan produk tu ada self cleaning. Kalau macam kita, kita boleh tunjuk lah macam ini. Kalau diorang, kita, wallahualam, anda boleh tanyalah, argue ataupun bertanya, buat satu tanya, perdebatan bijak lah. Janganlah kita ni nak macam nak menyombong apa. Kita bertanya-tanya, macam mana benda ni boleh berfungsi macam self-cleaning, tak perlu nak basuh ke apa, boleh benda ni bersih tanpa kita setiap masa nak kena cuci kan. So kalau dia orang tak boleh jawab, mungkin sama ada dia apa nama, dia orang kurang ilmu tentang tu, ataupun memang tak ada penerangan berkenaan benda lah tu. So memang kita kat belakang ramai banyak kita punya model yang ni, memang salah satu model yang sangat-sangat berdedikasi lah. So tengok apa punya dah ni, apa nama tu, mempromosikan siapa-siapa yang nak beli face mask ataupun produk-produk weekend boleh cari dia. Tu dia tunjuk tadi, tunjuk bawah kat tu. Waalaikumsalam juga. Gagal Abang Ganza lah. Gagal Abang Ganza undi lah. Tapi memang betul lah, pakai mask ni automatic shape lah muka kita tau. Dia jadi apa, terang dulu saya memang berjelaga lah, kulit berminyak. Bila saya pakai mask ni, nafas saya selesa dan muka saya alhamdulillah sekat ni. Terus cakap nampak comel tak comel? Pakai mask ni. Abang polis kena masuk off station, biasa kena jemur kan. Boleh berklaim. Sorry lah. Tapi saya nak sharing dengan baik. Tapi betul, mask ni memang steady lah. Sedap. So orang yang kena kat luar, kena selalu kena cahaya matahari, tengok muka dia berseri-seri tau. Ada nur cahaya. So maksudnya itu semua disebabkan produk-produk weekend di sendirilah. Memang cakap lah weekend tak nak abah lah. Memang lah. Alhamdulillah. Okay, jangan lupa Puling Afundi. Afundi ada lagi, dia selit-selit lagi Afundi dekat belakang. Okay. So anda tak perlu nak pening kepala nak berceloteh banyak berkenaan kita punya quality, kita punya produk and pening-pening kepala nak yakinkan. Sebabnya memang tadi saya dah tunjuk daripada awal berkenaan dengan kita punya face mask, daripada dia punya infrared, dia punya side effect radiation semua, insyaAllah semuanya dah ada quality check. And saya dah cuba terangkan satu persatu apa fungsi setiap test-test tersebut. So anda just sampaikan saja. Kalau anda mungkin kurang jelas lagi, anda boleh bertanya pada saya sekarang lah. Mungkin saya boleh memanjangkan ataupun memberi cahaya penerangan lah lebih berkenaan dengan test-test yang ada ni. Sebab masa awal-awal saya baca test-test yang ada pun, saya pun pening kepala juga. Apa benda sebenarnya nak kena buat benda lah ni, wajib ke? So bila saya check satu persatu dia punya code and saya baca dia punya spesifikasi, baru saya nampak mengapa dan kenapa wajib diorang buat test macam ni. So itu bezanya yang menyebabkan kita punya face mask lebih hebat berbanding face mask yang lain-lain lah. Yang anda nak bandingkan, anda bandingkan itu hak anda. So saya kat sini just beritahu atau mencerita apa kelebihan dia. Ini seorang lagi Amundi. Mana mask nampak? Oh, bawah kan? Apa telah ambil? Oh, bawah. Ini yang first edition ni, dekat bawah. Tak nampak abang mi kita. Ini hak memula punya. Hak memula ini bawah. Tulisan duduk kat bawah. Sekarang duduk kat atas. Tapi betul lah. Memang automatik pakai mask ni nampak dia punya shape muka dia kena lah. Memang betul dia punya corak dia, bentuk dia. Nafas lesa. Nafas rasa macam bertenaga. Orang nafas tak susah ni lepas. Dia bertenaga. Setelah juga. Okay, setelah semua. Okay, tengok ada iklan banyak kat belakang ni. So memang saya tak cakap seorang, memang orang-orang lain kat belakang tadi pun bercerita berkenaan dengan apa yang dia rasa. So, insyaAllah ada ke soalan yang berkenaan dengan test-test yang ada yang anda kurang jelas? So, kepada sesiapa yang masih lagi ragu-ragu, anda boleh share tentang video ni, insyaAllah lah. Mungkin dengan adanya video ni, diorang lebih
mudah memahami apa bezanya face mask weekend ni dengan face mask lain. And mengapa face mask ni harganya kalau nak beli tu mungkin kalau tengok kat loss RM10, RM20, RM30 tak boleh dapat. Kenapa kita punya beratus? Inilah beza dia. Dekat luar tu ada ke dia orang nak kena buat test-test macam begini? Itu yang membezakan, yang sangat-sangat membezakan lah kita punya face mask ni dengan face mask-face mask yang RM10 sahaja. Okay, anda boleh pakai sampai bila-bila tau. Saya cakap sebelum-sebelum ni, contohlah lepas ni insyaAllah bila COVID-19 ni hilang, anda just nak pakai benda ni untuk kesihatan ataupun bila tiba ada demam semua tapi anda kena bekerja, anda rasa tak sedap hati lah nak pergi kerja sambil batuk-batuk ni, takut kawan-kawan apa pejabat tu berjangkit ke apa, pakai je. So tak susah and tak rugi anda beli sekarang, sebab kita pun tak tahu bila lagi PKP pun sekarang masih bersambung-sambung sampai bulan 2 kan. Tak tahu bila lagi tah kita jumpa raya ke tidak ni, wallahualam. So memang kita kena lakukan sesuatu lah untuk mengurangkan lengkuk curve yang COVID-19 ni sendiri. Okay, so ada tak apa-apa soalan berkenaan dengan test Wimas yang ada ni? Kalau ada boleh utarakan, kalau tak sampai sini saja saya punya perkongsian lah untuk petang ataupun petang ni lah di hari Jumaat yang sangat mulia ni. Hari ni saya kat bawah tu saya boleh minum air. Kalau kat atas saya tak boleh minum air. Minta maaf sekejap eh. Waalaikumsalam Tuan Syarudin. Apa khabar? So, macam mana? Ada apa-apa persoalan berkenaan dengan kita punya VMAS yang mungkin anda kurang jelas atau kurang pasti? Okey, sama-sama. Memang tugas saya di sini untuk memberi keterangan berkenaan segala jenis produk yang ada. Dan kalau contoh anda ada persoalan, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk call saya ataupun DM saya dekat Facebook ataupun saya punya bos saya Cik Azlan ataupun Big Boss. Tapi kalau boleh janganlah kacau, setiap masa kacau Big Boss kita spam. Sebab yalah, dia pun banyak benda. So memang saya ni diarah ataupun ditugaskan diambil kerja di sini untuk memberi keterangan berkenaan produk ni. So tak ada masalah untuk mencari bertanya pada saya berkenaan soalan-soalan begini. InsyaAllah saya akan cuba terangkan atau memberi info yang sesuai lah berkenaan dengan soalan anda. So kalau tiada apa-apa soalan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada anda semua yang sudi mendengar celoteh saya dah dekat seminggu lah kita bercerita berkenaan VMAS ni kan. Harapnya anda tidak bosan lah. Saya pun kira dah pening kepala ni nak check cerita apa lagi. Tapi kalau anda ada idea untuk saya goreng, untuk beri saya untuk saya ceritakan tajuk, insyaAllah boleh. Macam Tuan Ayu Razi kita bagi tahu sekarang tengah promosi percuma VMAS ni. So kena rebut. Satu lagi saya lupa. Sebab sekarang ni disebabkan ramai sangat orang yang menggunakan peluang untuk merebut peluang dapatkan promotion free VMAS ni. So kita punya VMAS size M dah habis. So kalau ada free tu, insyaAllah kita akan beri free size L lah. So kalau contoh anda punya size muka tu mungkin gunakan, sepatutnya gunakan size M, tapi anda dapat size L, so anda boleh gunakan extender yang biasa je perempuan tu kan, dia orang dekat belakang ikat extender tu kan. So anda boleh adjust pakai extender yang ada lah. So insyaAllah tak payah risau kalau size tu L tu mungkin besar sangat, anda rasa tak sesuai ke apa, jangan risau. InsyaAllah benda tu anda boleh olah menggunakan aksesori-aksesori yang wujud dekat luar sana. Extender tu murah je kan. So anda boleh cari. So itu info terbaru lah. So anda bayangkan sampai sekarang ni belum lagi habis promotion, size M dah habis. So kita dah kena, selepas ni memang kalau anda dapat size L tu kami minta maaf lah sebab disebabkan sambutan yang sangat hangat. So that's why size M tu dah hilang lah sekarang ni. So siapa lagi yang tengah terfikir-fikir nak rebut peluang tapi masih lagi was-was, better anda grab macam mana kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang dah grab sampai mas size M pun dah hilang habis lah. So jangan tunggu, takkan nak tunggu dah habis 24 hari bulan ni buat cengang, alamak rugi dah tak dapat. So jangan jadi macam itu, anda lambat anda rugi, tertinggal bas.
Getah getah ni cepat rosak. Yang ni bergantung pada cara kita gunalah. Sebab ini memang biasa macam getah yang kita biasa guna kan. So memang kita kena jaga elok-elok lah. Ha, sebab benda ni memang kadang macam saya pakai kadang nak dia bersimpul kan. Tapi kita urut apa tu, betulkan dia selalu, insyaAllah dia ni apa nama, dia elok, apa dia, dia cantik lagi. Cepat rosak tu kebiasaan mungkin cara kita guna atau cara penyimpan, penyimpanan kita lah. Ha. Sebab kalau tengok macam tadi, siapa Abang Mi dia pakai daripada first edition sampai sekarang okey. Ha. So saya rasa itu bukan berkaitan dengan kualiti. Ha, itu mungkin sebab cara kita guna. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak mengundur diri. Okey, kalau rasa-rasanya tak ada, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah pada anda semua. Dan minta maaf kalau saya ada menggunakan kata-kata yang kurang enak untuk didengari. Dan minta maaflah tadi. Ha, apa nama kita nak, apa nama tu, ada gangguan saya sebab kat sini agak meriah. Ha, so mungkin ada bising-bising kat belakang, saya minta maaf. And harapnya dengan ilmu yang di yang diberikan ni dapat membantu kalian lebih senang untuk menjual produk-produk weekend, especially Vimas yang ada sekarang ni. Okay? And semua ilmu ni semuanya atas izin Allah dia berikan atau pinjaman pada saya untuk saya share pada anda semua. So apa-apa pun terima kasih. Tengok pada sahabat-sahabat kita yang dah biasa guna, so dia orang ada teknik atau cara yang boleh memastikan kita boleh pakai apa kita punya produk vegan ni lama. Sebab memang produk vegan ni insya-Allah dia fungsi dia memang lama, berpanjangan kita boleh guna dengan cara pemakaian ataupun cara penyimpanan yang betul. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat beristirahatlah. Okey.